والباطن وكان الله غفورا رحيما غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم نما الله الرحمن نما الله الرحيم الله سبحانه kita percaya, kita beriman, kita yakin, meyakini nama-nama tersebut dengan tidak kita menopok tambah ataupun kita mengurangi. Kita percaya Allah sebagai contoh tadi Ghafir, Allah sebut Ghafirul Zambi. Dalam ayat yang lain Ghafur, wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Dalam ayat yang lain Allah sebut Ghafar, Ghafar liman taba wa amana wa amila amal salih. Allah Ghafar. Kita beriman, kita percaya bahwa nama-nama Allah sama ada Ghafir ataupun Ghafur ataupun Ghaffar yang membawa maksud Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kita percaya, kita yakin. Maka apabila kita menyadari yang kita sudah melakukan perbuatan dosa melanggar perintah Allah, kita memohon keampunan daripada Allah dengan penuh yakin bahwa Allah akan memberi keampunan kepada kita. Atau kata beriman, beriman ya, mana kita yang kita mentauhidkan asma dan sifat, artinya kita terima, kita percaya dengan segala nama yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis, dan kita percaya dengan nama itu, kita percaya yang Allah akan memberi keampunan kepada kita, hamba-hamba dia, hamba-hambanya itu yang sentiasa dalam kehidupan kita ini terdedah kepada dosa. Pasal apa? Pasal kita bukan maksum. Pasal kita umat biasa, makhluk biasa, hamba biasa, kita bukan maksum. Kita bukan seperti para anbiya dan mursalin yang mereka ini maksum. Dia kata maksum, maksum itu terpelihara, dipelihara oleh Allah kehidupan mereka itu daripada terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkar. Kita apa biasa ini biasa saja terdekat kepada dosa, doa kadang-kadang berdosa, keluar penanti benar-benar keperluan kita terdedah kepada dosa, keluar ke tempat-tempat yang lebih banyak lagi dosanya yang kita yang terlibat, yang terlibat sama ada melalui mata kita, mulut kita, telinga kita. Maka Allah namanya Ghafir ataupun Ghafur ataupun Ghaffar sentiasa untuk mendengar keluhan istighfar daripada hamba-hamba dia, daripada kita semua, untuk memberi keampunan apabila kita kembali kepada Allah, kepada Allah dengan istighfar. Para ulama mengatakan, menyebut kalau Allah sebut Allah cukup Ghafirul Zambi. Kalau Allah menyebut perkataan itu, memperkenalkan kepada kita dengan namanya Ghafir, Ghafirul Zambi, yang mengampuni dosa, sudah cukup. Sudah cukup-cukup bagi kita untuk kita mengenali Allah, bahwa Allah di antara namanya ialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Sudah cukup. Dan cukup untuk meyakinkan orang yang beriman dengan Allah ini bahwa Allah akan mengampun dosa-dosa kesalahan dia. Ada kata dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuh atau tobat nasuha. Tapi kenapa Allah sebut juga Ghafur? Banyak pula dalam Al-Quran. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Wastaghfirullah.
Inna Allah kana ghafurur rahima. Ghafur. Pasal Allah sebut lagi, innahu la ghafar liman taba wa amana. Ghafar. Pasal apa yang Allah sebut ketiga nama? Yang ketiga-tiga ini membawa maksud mengampun dosa-dosa. Ulama-ulama mengatakan sebab hamba-hamba manusia-manusia ini dalam kategori kehidupan mereka, kategori dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini, dia ada yang buat dosa kecil-kecil, sikit-sikit, kadang-kadang ada yang buat dosa tinggi sikit pada itu. Ada yang buat dosa jinayah yang kita kata apa? Berprofil tinggi, besar. Ada yang sekadar hidup curi bawa belakang, curi bawa nerian, bawa bunyi malam-malam tarik itu dia rekat nerian. Ada laku, ada laku kebutuhan dia tol. Ada hak bentuk jamah, contoh. Ada yang betul fitnah yang mahal berlaku dalam kehidupan itu. Kelas-kelas, kategori-kategori dosa, fahsya, mungkar yang dilakukan oleh orang ini, ada kategori-kategori dia. Dia buat nohan, tak dibenci, tak salah. Pergi kepada orang bangkang. Saya jadi mau macam ni, dia tetap mau. Budak-budak masih kecil, tak ada dosa. Kita kan tengah-tengah masjid mau ambil, mau melihara orang jaga budak-budak ni. Dia mulia anak manusia ini. Walakad karramna bani Adam. Allah mulia bani Adam. Pokoknya ada di antara bani Adam itu sendiri yang turunkan ini. Hari kita ada dosa pun sikit tapi bangga Allah menjaga Allah sebut. Jadi kata ulama, dosa-dosa yang kecil-kecil yang hidup Allah ini, yang doa-doa-doa ini, Allah yang namanya Ghafir, yang bisa sambut apa-apa yang melakukan dosa pada kelas-kelas tentang ini. Allah yang namanya Ghafir, Nabi sambut dan ternyata memberi keampunan kepada mereka. Ada kata mereka bertaubat. Ada manusia yang buat dosa lebih daripada hamba wani, naik aja sikit kelas pun kita kan. Ghafir. Allah yang namanya Ghafir. Maka orang yang melakukan dosa yang berkelas sederhana ini, zalim. Dia buat zalim ke diri dia sendiri. Ayat tadi apa waktu? Faminhum zalimun li nafsi. Di antara manusia ini ada yang buat penghinaan terhadap diri dia sendiri. Dia buat dosa, dia buat maksiat. Pada kategori zalim li nafsi, Allah yang namanya Ghafir, zalim Ghafir, sama Allah Nabi sanggup memahami dan memberi keampunan. Anda kata